Dahulu kala, saat kerajaan belum berdiri, dunia dipenuhi kekacauan dan peperangan. Kemampuan bertempur sangat berharga. Dua aliran yang bermusuhan, putih dan hitam, bertarung tanpa henti. Akhirnya, aliran putih yang dipimpin pahlawan Lion berhasil menang. Tapi diramalkan, aliran hitam akan kembali. Hari, kamu teh tahu tidak, King Kong itu badannya besar sebesar rumah. Badannya bulu semua, tangannya udah, besar. Udahlah, jelas-jelas nggak ada King Kong. Kalau bajak laut banyak. Waktu itu kita hebat juga ya, Terry. Seru ya. Tapi sejak naik pangkat kok malah sepi ya. Naik pangkat apa tuh? Dari mercusuar ke pintu gerbang nggak ada orang. Kalau naik pangkat mah harusnya punya anak buah. Hei, kembalikan, itu punya aku. Ngarang aja, ini warisan keluarga aku turun-temurun. Jangan bohong kamu. Kamu nemukan pas ada serangan bajak laut, ah? Lo yang nemuin, ya jadi pemiliknya. Weh, enak saja ngomong. Teman-teman, udah dong. Aku ngerti buat kalian ini penting. Tapi kenapa juga mesti rebutan kaki kayu? Ini kaki keberuntunganku. Bukan, ini jimat keluargaku. Dan tanpa ini, pamanku gak bisa jalan. Enak saja punya aku. Ini punya aku. Punya aku. Bukan. Punya aku. Bukan, ini punya aku. Hei. Tenang dong. Teman-teman. Lagi kerja nih. Aku sedang mengajari trik pedang buat Liona, Yang Mulia. Siapa yang ngajarin siapa? General? Bisa nggak cari kegiatan yang nggak terlalu mengganggu? Ikut dong, seru nih. Oke. Setelah semua ini beres, akan ku ajari teknik pedang yang sesungguhnya. Hah? Kamu beneran nih? Bener. Ayo kita berlomba. Tunggu aku 10 menit. Lomba? Kenapa semua mesti jadi lomba sih? Ayo, General. Kita tunggu Pedal Pop, si jago pedang di luar. Punya aku. Pajangan, barang antik, patuang. Semua ada di sini. Yang sayang istri, sayang anak, barang antik, oleh-oleh, patung. Semua ada di sini. Ada dompet dan tas, topi dan daging bajak laut. Ada perahu di dalam botol, surat dalam botol, botol dalam botol. Ini dia, botol kosong. Ho, semua ada. Pedang bajak laut, teleskop, dan buat yang baru tuang, ada hadiahnya, peta harta karun. Bali 2 dapat 1. Pajangan, barang antik, patuang. Semua ada di sini. Minta apa sekilo dong? Makasih. Gak sopan. Pancing telah dipasang. Dia pasti datang. Kayaknya ada yang bakal kaget. Punya aku. Enak
Masih aja. Bukan. Mana? Aja kamu. Hey, bilang ke Leona dan General Kara, kutunggu di pasar. Terlalu gampang. Siapa yang paling kuat di sini? Masa nggak ada satupun yang berani? Hey, monster! Siapa kalian dan mau apa? Tanya-tanya terus. Serang! Cepat ke sumur, panggil profesor. Profesor Higgebottom, tolong kami. Kerajaan kita diserang. Perhatian, perhatian. Sekali lagi, perhatian, perhatian. Ini pengumuman penting. Kerajaan sedang diserang. Ikuti petunjuk tim evakuasi untuk tiba di tempat perlindungan. Terima kasih. Serangan dari mana nih? Dari bayangan pedal pop lion. Dari bayangan Shadow Master. Lama sudah kita tak jumpa. Kekuasaanmu telah berakhir, pedal pop. Aku telah menguasai ilmu hitam. Kini kau akan jadi budakku. Coba kalau bisa. Lawanlah aku, pedal pop. Pemenangnya akan kuasai semua. Kuasai kerajaan pedal pop. Yang mulia. Menyerah sekarang dan kita akhiri di sini, atau kau perlu dibujuk sekali lagi? Gak semudah itu, Shadow Master. Bersiaplah! Hei! Percuma pedal-pedal. Ilmu hitamku bukan tandinganmu. Penjarakan mereka. Awas penjahat-penjahat itu nanti. Akan ku hajar mereka semua. Ku bikin KO. Aku gak takut. Pesanmu sudah ku terima. Profesor Higgebottom, gawat. Ternyata Shadow Master. Dia terlalu kuat. Betul, dan teman-temannya juga sangat kuat. Ngomong-ngomong soal teman, ada yang mesti kurus mentah. Hati-hati, Leona. Ikuti terowongan ini, kau akan sampai di persembunyian rahasia. Aku tunggu di sana. Rencanaku hampir sempurna. Hari ini, ku kuasai kerajaan. Besok akan kuasai dunia. Ini pasti penjara terkuat di kerajaan. Percuma, Jenderal. Kuncinya terlalu kuat. Astaga, temboknya juga. Gak ada jalan keluar. Okay.
Apaan nih? Begini nih, kalau cowok dibiarin bertarung sendiri. Jangan bengong aja, ayo ikut. Bukan di sini, di luar. Keluar semua! Baik, aku akan segera menyusul. Jangan pikirkan aku. Cepat, jalan terus. Terus. Ini akibatnya kalau istri terlalu jago masak. Harusnya aku jangan terlalu banyak makan. Payah. Aku segera nyusul. Beri aku waktu. Atau bakso. Tadi Shadow Master menyebutkan soal ilmu hitam. Maksudnya apa ya? Waduh. Ini lebih parah dari yang aku takutkan. Begini ceritanya. Kau tahu sejarah zaman sebelum kerajaan kita kan, Pedelpop? Dulu terjadi perang besar antara aliran putih dan hitam yang menyebabkan perpecahan dunia. Kau juga tahu kalau aliran putih di bawah pimpinan raja pertama kita, leluhurmu, berhasil menang. Tapi ternyata aliran hitam tidak sepenuhnya musnah. Kekuatan Chi penguasa hitam memang dipenjarakan. Tapi beberapa pengikutnya terus berusaha membebaskan kekuatan itu. Nampaknya Shadow Master berhasil melakukannya. Kalau ini benar, dunia akan jatuh ke dalam kekuasaannya. Jadi aku harus belajar ilmu putih? Bukan masalah belajar. Kekuatan putih diwariskan para leluhurmu turun-temurun. Kau adalah keturunan lion, raja segala hewan. Ilmu putih sudah mengalir dalam dirimu. Di dalamku? Maksudku, kau harus membangunkan kekuatan itu. Bangun. Makasih, Leona. Bukan begitu cara membangunkan ilmu putih. Untuk melakukannya, kau harus pergi ke negeri timur. Aku punya petanya. Di mana ya? Sebentar. Ini bukan. Ini juga bukan. Ini pasti ada yang naruh ini. Nah, ini dia. Aku gunakan peta ini untuk menuntunmu dalam petualangan. Di timur kalian harus mencari 3 guru besar yang bisa mengajarkan 3 ilmu bela diri hebat. Pelajari ketajaman mata dan konsentrasi elang, kekuatan beruang, serta kecepatan dan kegesitan kera. Hati-hati, Pedelpop. Musuh ada di mana-mana. Larilah, kucing kecil. Larilah selagi bisa. Dan jangan kembali. Kerajaanmu sekarang milikku. Tiap hari aku akan bertambah kuat. Nggak kena lagi. Bakal kelaparan deh kita malam ini. Kamu gimana? Tangkap apa aja? Tangkap wortel. Itu bukan makanan. Sudahlah, sebelum gelap kita pasti sampai di kuil kera. Yuk cepat, kabut mulai turun nih. Aku mau makan. Lapar. Tenang, Leona. Mana bisa tenang kalau lapar? Eits, hampir lupa. Tambah ketumbar sedikit, dia pasti suka. Dan kamu manisku, tamu istimewaku, pasti menyukaimu. Tambah sedikit bumbu, sup keraku lezat sekali.
Katanya kita sampai sebelum kabut makin tebal. Itu kamu yang bilang kan? Aku ikut yang ada di peta kok. Mungkin kita salah belok. Mungkin petanya yang salah. Hey, kayaknya kita beruntung. Bau makanan. Ayo. Ada tamu. Kejutan yang menyenangkan. Sayang, kamu kayaknya capek deh. Istirahat di dalam ya, biar lebih nyaman. Makasih. Kita boleh numpang makan gak? Boleh. Aku sedang masak sup yang lezat. Tunggu sebentar di dalam ya. Anggap saja rumah sendiri. Aku segera kembali. Berasa gak? Kayaknya ada yang aneh di sini. Makanan sebentar lagi siap. Minum teh hangat dulu ya. Terus berbaringlah di kamar sebentar. Nanti kubangunkan. Ah, pasti Liona cemburu. Cemburu? Ngapain cemburu? Cemburu. Oke. Wah, tehnya enak. Masa sih? Mau teh? Kayaknya perutku agak gak enak. Makasih ya. Baiklah, kalau begitu aku ambilkan air putih aja ya. Aku makin curiga sama tempat ini. Hati-hati ya, Pedal Pop. Lapar. Masih cari makanan. Banget. Sabar ya monyet kecil. Sebentar lagi tamuku datang. Kamu akan jadi cemilan pembuka sebelum hidangan utamanya. Steaksinya. Hah? Apa? Liona! Apa-apaan sih? Jangan salah sangka dulu. Kok jadi ribut? Dia mau... Dia yang nyerang duluan. Itu siapa? Tamu spesialku. Tambah bumbu lagi, hah? Nih cabe. Tambah satu bumbu lagi. Dia bukan tuan rumah yang baik, kan? Hey, itu jalannya. Rumah tadi menutupi jalan ke kuil. Oh iya ya. Tutup latihanku! Namaku Fan. Temanku memanggilku guru besar kungfu super dahsyat, Fan si tinju gledek. Kami berhutang budi padamu. Ikut aku yuk ketemu guru besarku. Bukannya tadi kamu bilang kamu guru besarnya, Sekarang sih belum.
Tapi nanti pasti bisa. Iya. Baiklah, tolong antar kami, Guru Besar Fan. Fan, di atas ada makanan kan? Gerak, ruh, siamak, simpanse, orang utan, babun, gorila. Gerak! Yuk, guru besar di atas! Siamak! Simpanse! Orang utan! Babun! Fan! Guru besar! Aku berhasil mengalahkan monster serigala! Iya! Ya. Kau pergi tanpa izin, anak nakal. Hukumannya tugas tambahan minggu ini. Tapi kan minggu kemarin baru dihukum. Jadi sekarang teman-temanmu nggak dikenalin. Ini Leona dan aku Pedal Pop. Shadow Master telah merebut kerajaan kami. Shadow Master. Lalu bagaimana kau melawannya? Dengan belajar 3 ilmu bela diri. Ya, kalian anak baik datang ke tempat yang tepat. 1 di antara 3 ilmu yang kau cari ada di puncak gunung itu. Wah, tapi kau harus bisa melewati 3 tes. Tunggu apa lagi? Kita berangkat sekarang aja. Okelah, kalau begitu kita mulai latihanmu nanti. Besok saja. Secepatnya lah. Jadi, kapan kita mulai? Kita... Maaf. Huh? Sepertinya nggak bisa. Maksudnya? Saya ini agak kuno. Saya tidak terima murid perempuan. Oh gitu. Makasih ya atas dukungannya. Salahku apa? Bukan main semangatnya. Yuk. Sini kamu jalan sendiri. Sabar dulu, Pedal Pop. Kita berkemah malam ini. Tapi kita sudah dekat. Puncaknya sudah terlihat. Dan kerajaanku dalam bahaya. Besok lebih baik. Oh!
memang lebih baik besok ya. Wah, aku bisa. Petualanganmu telah dimulai, Pedal Pop. Guru Besar Long, kau udah di sini? Aku naik lift. Kata guru ada sumber kekuatan di sini, tapi nggak ada apa-apa. Wah, kekuatan itu ada di dalam dirimu. Dan kau telah berhasil menemukannya. Sebagai hadiah dariku, terimalah. Ini adalah kenang-kenangan kungfu yang telah kau kuasai. Pasti kangen sama mereka. Ya, yang satu itu memang hebat. Tapi siapa namanya ya? Nah, saatnya pulang. Van? 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 Waduh, aku nggak ingat jalan pulang nih. Van? 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 Waduh. Itu apa ya? Hah? Hai! Kangen ya? Hei! Ngikutin kami ya? Iya, karena tanpa tinjuk ledek Van, kalian takkan selamat. Hah? Apa tuh? Aku terlalu tua. Namaku Kautom. Terima kasih banyak. Aku gak apa-apa kok. Tapi buaya itu, dia curi harta paling berharga di kuilku. Patung beruang jamrut. Kalau gitu kita ambil lagi aja. Oh, jangan, jangan. Aku mah... Maksudku, kami mau bantu. Oh, bukan itu. Kau cepat. Tercepat dari yang pernah kutemui. Tapi dibanding monster itu, kau tak cukup kuat. Percayalah, aku sudah sering menghadapinya. Dia akan melumatkan kalian dan memakan kera kecilmu hidup-hidup. Iya sih, aku kan emang gak sekuat kamu. Badanmu kan besar. Kekuatan bukan cuma berasal dari ukuran badan, tapi dari keberanian. Kalian punya itu. Yang kurang adalah pengetahuan soal jurus-jurus. Ajari aku.
Mungkin aku bisa melatihmu. 101. 102. Latihan? Ya, sebenarnya aku mau latihan, tapi kan dia itu sahabatku. Terus? Ya, aku gak mau saingan sama teman sendiri. Aku juga gak mau saingan sama teman. Aku cuma ingin bisa menolong mereka saat mereka perlu. Nih. Hey, bener juga. Kita latihan berdua aja ya. Aku udah bisa jurus itu. Gampang. Susah. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Aku akan menemani kalian ke kerajaan. Mungkin aku bisa membalas budi kalian padaku. Sebuah kehormatan kau bersedia ikut. Waktu itu aku dikeroyok sekitar 10 orang. Bukan 20. Tapi mereka bukan tandinganku yang hebat. Apa tuh? Ya waktu itu sih aku baru 4 tahun. Tapi sekarang aku pasti bisa mengalahkan semuanya. Guru besar aku bilang, aku harus belajar dari alam. Alam akan membuat tujuh geledekku makin. Udah sampai belum? Belum. Udah sampai belum? Belum, belum. Udah sampai belum? Seharusnya rumah guru ketiga sudah dekat nih. Kayaknya dari tadi ada yang ngikutin kita deh. Dari tadi kamu ngomong itu terus. Aku gak lihat siapa-siapa. Eh, lihat-lihat. Wah, keren. Serangganya mirip daun. Daun beneran sih. Itu... Oh. Awas! Wah, musuhnya nggak kelihatan. Lari! Pancing dia ke tempat terbuka! Apa itu ya? Pasti
pasti Shadow Master. Roh penjaga hutan tidak suka akan kehadiran kalian. Namaku Yuki, dan kalian beruntung bertemu dengan aku. Tadi itu apa ya? Itu tadi adalah roh penjaga hutan ninja ini. Dulunya mereka adalah roh yang cinta damai. Sampai Shadow Master datang dan merusak segalanya. Keseimbangan alam selalu terjaga di hutan ini. Sejak zaman pertempuran besar para binatang. Shadow Master. Terkutuklah namanya. Datang dan menghancurkan kuil kami dan mencuri sumber kekuatan kami. Bagai membangunkan macan tidur, roh-roh hutan marah dan menjadi liar. Ini artinya musuh kita sama. Betul. Tapi untuk mengalahkan Shadow Master, tenaga dan kecepatan saja tidak akan cukup. Kau butuh ketajaman naluri. Aku dapat melatihmu. Tapi temanmu harus tetap di sini. Dunia ninja harus tetap dirahasiakan. Aku bisa merasakan energi Jin kuat dan mengalir. Tapi kau harus mempelajari jurus untuk mengarahkannya secara tepat. Tarik nafas perlahan-lahan. Pusatkan pikiran. Buat putaran. Atur nafas. Dan gerakan dalam hara. Hah? Wah, keren. Bagus. Tapi jangan hanya mengandalkan penglihatan. Gunakan seluruh indera untuk menjadi ninja sejati. Hati-hati, pedal pop. Setiap gerak yang tak perlu bisa mengakibatkan kegagalan. Pastikan kapan harus menyerang. Tadi Leona bilang dia mau kemana? Nggak tahu. Kata dia sih mau cari bunga. Wah, keren banget. Ups. Rasakan alirannya. Serang di saat yang tepat. Bagus. Sekarang serang aku. Ini pasti belalang ranting. Bergerak nih. Iya, Van, iya. Tunggu. Di sana. Yuk. Wah, kayaknya belalang raksasa tuh. Itu kan pohon, Van. Awas. Leona? Kau memang raja segala hewan, Pedal Pop.
Apa kau siap menghadapi pertarungan terakhir? Shadow Master. Dari angkasa kulihat teman-temanmu dikurung dalam istana. Gerbang terowongan istana tertutup. Mereka telah menemukan persembunyian profesor. Gak ada jalan masuk dong. Kita gali terowongan baru yuk. Gampang kan? Jangan. Cuma ada satu jalan. Lewat pintu depan. Saatnya merebut kerajaan kembali. Indonesia. Indonesia. Negara apa ini? Setelah ini aku akan menjajah Indonesia. Burung kecil, apa pendapatmu? Kau tak akan dapat apa-apa dariku. Aku tidak akan berkicau. Andai saja aku bisa keluar dari sini. Bagus kalau bisa begitu. Kau merasakan sesuatu? Nampaknya kita kedatangan tamu. Mari, kita sambut mereka dengan hangat. Jangan. Biar kami yang urus. Kamu hadapi Shadow Master dan akhiri semua ini. Saatnya beraksi. Hati-hati burung kecil. Kau takkan... Ayo berkicau. Betapa kejamnya. Betapa kejamnya. Wah. Sang singa jagoan datang. Sudah saatnya kau dengar raungan singa, Shadow Master. Sabar, Pedal Pop. Sabar. Na 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 na.
Lumayan juga, Paddlepaw. Ini baru permulaan. Hancurkan kalian dan istana mungil kalian. Leona, kamu gak apa-apa. Tapi gerakanmu cepat sekali. Bagaimana kamu bisa... Aku lihat latihanmu dan belajar. Aku yakin kamu akan butuh bantuanku. Dia kembali! Cepat sekali! Dan akan segera melepas serangan yang paling dahsyat. Cepat, Paddlepop! Lihat ke dalam dirimu, Paddlepop. Kamu raja. Kami percaya padamu.
Aku percaya padamu. Teman-teman, terima kasih atas bantuan kalian dan persahabatan ini. Mau kan kalian tinggal di sini dan bantu kami perbaiki kerajaan? Aku ingin, tapi sahabat dan keluargaku menunggu. Murid-murid membutuhkanku. Kapanpun kalian butuh bantuan, kami siap. Bagaimana dengan Shadow Master? Sepertinya kita tak akan melihat dia lagi. Pasti kembali. Tunggu saja.